السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Semoga majlis kita pada pagi ini berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sempena dengan bulan Ramadan yang mubarak, dan semoga majlis ilmu pada pagi ini memberi satu impak yang besar kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita, untuk kita terus istiqamah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hidup kita diberkati, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah yang berusaha, yang tuan pengutua Muhammad Anwar bin Hamzah, khususnya PKP, Anwar, Cik Anwar bin Muhammad, khususnya Cik Saidi, PK Ham, PK Ko, Cik Hanafi, dan khususnya Baisan JKMP, dan khususnya yang dialu-alukan pada pagi ini, ceramah kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Taufik, Taufik Afira, beliau merupakan pengurus dakwah bin Hikmah Training Center di Dungun. Jadi semoga dengan perkongsian ilmu pada pagi ini dapatlah kita sebanyak jadikan dia sebagai panduan dalam kehidupan kita. InsyaAllah pada pagi ini tajuk perkongsian ilmu tentang seluruh Al-Quran ialah Al-Quran sebagai peguam bela pada diri kita ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Seterusnya, majlis mempersilakan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Taufik untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini, insyaAllah. Qala tafadhal masykura ya'ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Azri, yang berusaha Tuan Pengetua dan seluruh guru-guru kanan dan seluruh warga sekolah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dengan limpah kurnia rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bertemu secara maya pada hari ini, pagi ini, untuk kita sama-sama berkongsi. Kongsi Quran, ingat saya ni sekadar yang temapulah, cikgu-cikgu sekalian. Walhal lebih baik cikgu-cikgu ni ada yang lebih tahu pada saya. Cuma dah kita ni berkongsi, wa ta'awanu bil birri wat taqwa, pergi kajak ni kepada pesan-pesan adalah jalan-jalan kebenaran. Alhamdulillah, pada hari ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertepatan pada tanggal kita 17 Ramadan, menjadi satu kebiasaan normalisasi bagi kita patah timur dari timur barat daripada Asia Tenggara ni. Golik dah bagi kita negara-negara Asia seperti Brunei, Indonesia, Myanmar, Thailand dan sebagainya, termasuk Malaysia kita ni, meraihkan kebesaran pada tanggal 17 Ramadan sebagai satu tarikh yang menjadi jumhur daripada kalangan sebahagian para alim ulama, dan banyak daripada kalangan jumhur ulama mengatakan bahawa sesuai pada tarikh tersebut turunnya Al-Quran untuk bagi kita, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya rasa sedikit kata apa, teruja juga kerana diberi kesempatan untuk berhadap pada guru-guru, pembimbing-pembimbing. Sebab kalau tak ada cikgu, tak ada anak murid, dan tak ada kalau
tidak adil dan bermula daripada anak murid, tak jadi juga cikgu. Masing-masing paling memerlukan. Ha? Selawat dan salam ke hadrat junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kehadirannya dengan penciptaannya menjadi asbab daripadanya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian alam ini. Moga-moga juga kita bertepatan dengan bulan Ramadan ini, janganlah lupa untuk kita memperbanyakkan ucapan salam dan selawat kehadrat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Dalam satu syarahan yang disebut oleh Syekh Mutawalli Syarazi, seorang ulama, dia mengatakan di antara sunnah yang terbesar juga dengan kemuliaan datangnya Ramadan ialah sunnah untuk kita sentiasa meringankan lidah kita untuk kita memuji dan berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk masih lagi meneruskan kehidupan dan berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, satu bulan yang diturunkan kepadanya pada malam, satu malam daripada bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran daripada Allah Taala untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih kada kita tidak mendetailkan akan perceritaan tentang asbabun nuzul berkenaan dengan nuzul Al-Quran ni. Sebab kita dah sedia maklum. Bahkan kita ni kalau orang tu hidup umur 40, tolok daripada 11 tahun, dia dah masuk hampir daripada 29 tahun dalam bulan Ramadan. Maka dia telah melalui 29 kali malam-malam kemuliaan, termasuk daripadanya malam nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Bahkan kalau orang tu hidup 60, maka dia telah masuk lebih daripada separuh daripada umurnya malam bulan Ramadan pada hidupnya. Guru-guru sekalian, muslimin muslimat rahimahullah ta'ala, satu benda kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah panjangkan usia kita. Panjangkan usia kita dalam bulan Ramadan untuk tiga perkara, kata Imam Ghazali. Tak kala engkau diberi kekuatan, tak kala engkau tidur waktu malam dan kau bangkit waktu siang. Maka ada tiga perkara Allah menghendaki bagi kamu. Pertama, Allah nak pada kita menambahkan amal ibadat. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita untuk bertaubat di atas dosa-dosa kita yang ada. Dan yang ketiganya, untuk kita menambahkan kebajikan supaya tak kala engkau berada di suatu kesepian, yakni berada di alam barzakh, ia menjadi penemang yang menyebabkan kamu mendapat layanan istimewa ketika mana kamu berada bersorangan di alam barzakh. Jadi tiga perkara ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tak kala ketika mana kita diberi kesempatan setelah kita tidur waktu malam, maka kita bangkit kembali waktu siang, maka itulah tiga perkara yang kata Imam Ghazali biar jadi pegangan hidup kita. Bertambah-tambahlah pula pada bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, supaya Allah Ta'ala kata datangnya bulan Ramadan supaya kamu menjadi orang yang takut dan bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ni tak silap saya, dalam seminggu lepas jemaah saya, kampung saya ni meninggal seorang pakcik umur 65 tahun lebih kurang. Orang panggil dia Pak Wiping. Dia ni adalah antara, memanglah kita kenal dia ni jemaah masjid, jemaah surah. Dia meninggal ketika mana dia lepas berbuka puasa. Lepas tu dia bersiap-siap ambil wuduk dan pergi ke masjid. Bila masa dia tengah naik tangga tu, sampai pada anak tangga yang ketiga, dia reboh. Bila dia reboh, dia pesang. Orang puakak orang naik atas masjid, selang berapa lama dia disahkan meninggal dalam keadaan dia bawa diri untuk pergi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila saya kuliah tazkirah dalam bulan ni, oleh kerana peristiwa tu berlaku dekat dengan saya, orang tu saya pun kenal,
diri dia pun saya kenal dan memang kita rapat dengan dia, jadi saya suka bawa cerita tu pada jemaah-jemaah dan pada makmum-makmum. Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia merupakan seorang yang memang cukup-cukup jaga semayang berjemaah, cukup-cukup jaga solat berjemaah. Dia orang biasa saja. Dia ni dulu kerja sebagai pemandu driver di pejabat Risda. Habis pada bekerja sebagai pemandu di Peching, umur 58 tahun. Dia bekerja sebagai pengawal keselamatan lebih kurang 2 tahun. Lepas pada tu, dia berhenti. Dia penuh berkhidmat ni daripada umur 60 tu. Dia tak kerja dah. Sampailah umur dia sekarang mencecah hingga 65 tahun, hingga 66 tahun ni. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia memang mengabdikan diri daripada rumahnya sehingga ke masjid menjadi rumah kedua. Sehingga kan Allah jepuk dia pun masuk dalam masjid, Allah jepuk dengan kematian yang baik. Ramai orang minta nak mati dalam keadaan duduk sejik, tapi boleh tentu Tuhan bagi. So pegak dengan kita. Kalau kita tanya ramai-ramai ni, mesti kita ada hajat masing-masing. Sebab itu muslimin muslimat rahimahullah, guru-guru sekalian, satu yang kepala empatnya perkaranya, saya cukup menghormati kejaya guru ni. Sebab daripada adik-beradik saya pun ramah. Ada sebahagian daripada adik-beradik saya ni guru. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampai juga pada pensyarah universiti. Kerja kita ni tuan-tuan muslimin muslimat cukuplah mulia sangat. Cukup mulia. Sebab itulah mari kita pada nuzul Al-Quran ni, peristiwa kita nak membesarkan Al-Quran ni, satu benda yang kita kena ingat, satu benda yang kita kena pegang pada diri kita, setiap apa yang kita buat bermula daripada bangun tidur sehingga kita tidur kembali, kita ingat itu merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tuan-tuan, guru-guru sekalian, kita masuk dalam kelas, bila kita pergi ke sekolah, kita berhadapan dengan anak-anak murid kita, berhadapan dengan para pelajar kita, bayangkan cikgu-cikgu, berapa dah banyak pahala yang kita dapat hasil daripada kita berhadapan dengan anak-anak kaum muslimin muslimat ini. Cukup besar pahala guru-guru sekalian. Sebab tu bila kita menjadi seorang pendidik, bersyukur kepada Allah kerana itu tugas amanah yang Allah bagi dan merupakan satu kelebihan yang amat baik bagi kita sebenarnya, tuan-tuan. Baru ni saya tanya ke ustaz, bapa dakwah depan-depan. Sebab saya ni lebih minat depan-depan. Bila tengok muka ni, kita semangat. Jadi bila kerana makanan ni mungkin barangkali banyak lagi, tak apalah, kita berhadap begini dulu. Dan seterusnya muslimin muslimat, guru-guru sekalian, Allah Ta'ala turunkan pada Quran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur. Nampak diriwayatkan dalam hadis dalam Al-Quran berkenaan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wal mubarakan wa iyyamul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila turunnya Al-Quran, dia merupakan suatu keberkatan, kebesaran bagi kaum muslimin dan muslimat, bagi orang yang beriman. Kenapa disebut bagi kaum muslimin muslimat yang beriman? Sebab ada juga orang yang Islam tapi dia tidak mengakui keimanannya, yakni tidak taat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat Nabi ada, syafaat Nabi dikatakan oleh Syekh Abu Khatib Al-Baghdadi ada lebih kurang dalam 1200 mukjizat Nabi. Maaf saya sebut. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lebih kurang 1200 dan dikatakan dalam riwayat lain ada 1101. Syafaat Nabi, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat yang paling besar ialah mukjizat Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Al-Quran ni merupakan satu risalah yang Allah Taala turun dan Allah Taala yang jaga. Berbanding dengan risalah-risalah lain, Al-Quran merupakan satu perkara yang sangat-sangat relevan, sangat-sangat dimuliakan. Sebab itulah Allah banyak sebut dalam Al-Quran, wa nunzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh rahmat bagi orang mukmin. Dan juga dikatakan wa nuzulu minal Quran ma huwa syifa, itu juga disebut wa syifa ulima fi suru. Quran itu adalah penyembuh masalah sakit bagi orang yang berada penyakit bagi dalam diri dia.
Wa idza maritu fa huwa yashfin, ketika engkau sakit Allah akan sembuhkan kamu. Banyak di mana ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan akan kelebihan mujizat-mujizat Al-Quran. Sebab tu saya cerita satu perkara pada tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada seorang lelaki ni, dia duduk di kota Baghdad. Cerita ini diceritakan oleh Abid Muhammad Al-Hafiz. Dia duduk di kota Baghdad. Dia merupakan seorang lelaki yang buta. Seorang lelaki yang buta, dia duduk dan dia ini merupakan di antara orang yang kuat beramal. Dan di waktu malam, dia sentiasa memeluk Al-Quran. Dia sentiasa memegang Al-Quran dan dia sentiasa memegang Al-Quran dengan titisan-titisan air mata yang sentiasa jatuh di atas lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Sehingga perkara ini menjadi persaksian bagi isteri dia. Sebab dia buta. Satu malam dia menangis. Maka datanglah isteri dia ni masuk dalam rumah. Masuk dalam bilik, tanya kenapa suami dia menangis. Dia kata, aku tidak, bukan menangis kerana aku tidak bersyukur kepada Allah. Dan bukan kerana aku sedih tak kala aku dibutakan mataku oleh Allah. Dia kata, tapi aku sedih dan aku merasa terharu kerananya aku terlalu merindui untuk melihat mushaf, yakni huruf-huruf yang ada pada Al-Quran. Suatu ketikanya, dia memohon kepada Allah Ta'ala setiap malam. Dia kata, janganlah engkau matikan aku, ya Allah, melainkan telah engkau memberi kemuliaan padaku untuk aku melihat mushaf Al-Quran. Sehinggalah dia berdoa-doa tiap-tiap malam. Dalam keadaan dia memeluk Al-Quran, dia memegang Al-Quran. Sehingga pada saat itu, tuan-tuan muslimin muslimat, di suatu malam. Di suatu malam, ketika mana dia sedang tidur. Dalam keadaan dia sedang tidur itu, dia bermimpi bertemu dengan seorang wali Allah yang berada di sekitar kota Baghdad. Seorang lelaki itu kata, sesungguhnya sekiranya engkau ingin menginginkan kesembuhan, maka engkau pergilah pada tempat sekian-sekian-sekian. Disebut dalam mimpi, maka dia terjaga. Bila dia terjaga, masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, dia pergi sembahyang. Bila pergi sembahyang di masjid, dan pada ketika itu juga, dia meminta seorang pemuda untuk bawa dia, erik dia, sampai pergi cari kepada seorang wali tersebut. Maka di sanalah dia berjumpa dengan Syekh Muhammad Abdullah Al-Rifai, seorang ulama sufi. Dan dia meminta kepada ulama tersebut untuk mendoakan baginya. Maka ulama tersebut mendoakan baginya supaya diberi kesenglihatan. Maka dengan izin Allah, hasil daripada doa orang-orang sufi, doa orang salih tersebut, maka pemuda tadi dia dapat melihat kembali. Bila dia balik, malam waktu malam tu dia sangat teruja. Dia sangat teruja, dia sangat gembira kerana dia boleh tengok Al-Quran. Dan dikala itulah dia menangis bersyukur kepada Allah dan dia berkata, ya Allah, sekiranya engkau telah menunaikan hajatku, maka tiada apa lagi yang aku inginkan di atas dunia ini. Maka diizinkan oleh Allah Ta'ala waktu esok paginya, seperti biasalah, isteri dia pun bangun bangkitkan dia, kejutkan dia. Maka bila tengok suami dia ni, dia kejut-kejut, tidak bangkit lagi. Bila dia tengok, sungguhnya suami dia telah meninggal dunia. Maknanya nak sebut pada kita muslimin muslimat, kecintaan orang terhadap Al-Quranul Karim, kecintaan orang-orang yang mengenal akan kelebihan Al-Quran, kecintaan seorang orang yang soleh dalam keadaan dia mencintai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita berasa susah, Allah Taala sebut juga dalam Quran. Kita berasa sedih, Allah kata la takhafu wa la tahzan innallaha ma'ana. Tak kala bila kita rasa lemah, Allah kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak kala bila kita rasa kita berada dalam keadaan keletihan, kesedihan dengan ujian, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebab itulah dikatakan Syekh Abdullah Ar-Rifai, sesungguhnya Al-Quran itu ialah perantaraan percakapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita beramal dengan Al-Quran, diri kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, barakallah. Orang tu dia ada 1001 masalah, dan 1001 masalah itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat ada menyatakan dalam dunia ini Allah Taala menciptakan dua jenis malaikat. Pertama, dua malaikat ni dia akan turun setiap hari, di waktu pagi sehinggalah di waktu malam. Pertama, malaikat yang
membawa khabar gembira dengan perasaan. Ini membawa perasaan sedih dan membawa perasaan gembira dan membawa perasaan sedih. Ha, tugas malaikat ni setiap hari dia turun, dia bawa dua perasaan ni dalam diri manusia. Ha, tujuannya supaya manusia yang beriman seumpama kita ialah orang yang sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa berita gembira dan bawa berita sedih. Maka disebutkan baginya juga Allah kata dalam Al-Quran, diberi pada kita wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa syifah wa rahmatul mu'minin. Maka bagi kita, bagi bila kita mari saja berada pada kita sampai pada nuzul Al-Quran, maka menjadi suatu kebiasaan orang-orang yang tertentu, bagi orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ni ada tiga tanda. Tiga tanda kemuliaan Allah bagi kepada kita dalam bulan Ramadan. Ha? Ada semua orang masuk Ramadan, sebut dia Islam, masuk Ramadan lah. Ha? Sebut dia Islam, dia akan masuk Ramadan. Soal dia puasa tak puasa, kemudian kira. Ha? Tapi kalau orang tu Islam dan mukmin, bila dia masuk bulan Ramadan, dia akan ada tanda-tanda dia. Siapa orang tanda-tanda mukmin ni yang masuk Ramadan ni, yang paling-paling besar sekali muslimin muslimat, guru-guru sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepadanya kesempatan untuk membaca Al-Quran. Tak kala dia disibukkan dalam bulan-bulan yang lain, tapi bila mari saja bulan Ramadan, dengan izin Allah, dia akan dilapangkan waktunya untuk rapat, yakni bermanja dengan Allah Ta'ala melalui bacaan Al-Quran. Sebab tu tidak ada istilah kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, kita sibuk dengan kerja, kita sibuk dengan urusan, tanpa sebab kita nak baca Al-Quran. Sebab bacaan Al-Quran tu sebenarnya bukan atas diri kita, tapi hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekuatan Allah bagi. Serupa pergi masjid lah, kita orang lelaki. Nah, pergi seorang. Kita tahu kelebihan pergi masjid bulan Ramadan. Kita tahu kelebihan. Tapi, ada orang dia tidak mempunyai kekuatan. Tak boleh hadir. Bila seseorang tu tidak boleh hadir, itu bermaknanya dia ni tidak mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu buat kita, kalau masuk bulan Ramadan, bulan ni serupa dengan bulan-bulan yang lain. Al-Quran tidak menjadi suatu perkara yang menjadi kebiasaan bagi kita. Maka kita tu antara tandanya, kata Imam Ghazali, engkau telah mula jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Kalau bulan lain, kita boleh kata kesetan. Ha, ada orang kata payuh nak ngaji, setan banyak. Ha, payuh nak ngaji, kena sukses, tak mau sibuk kerja. Ni setan kena tambak bulan puasa ni. Ha, kena kuci belaka. Pintu neraka tutup dan syaitan pun kena tambak. Iblis kena ikat. Jadi kata Imam Ghazali, kalau mu nak kenal diri kamu, kamu tengoklah siapa dirimu di bulan Ramadan dan di bulan sebelumnya. Kalau mari bulan Ramadan dengan bulan serupa juga dengan bulan-bulan sebelumnya, tu mana masalah. Ya, mari bulan puasa pun, mayang lambat juga. Mari bulan puasa pun, balik kerja pun, dah dah baca Quran juga. Waktu malam pun dah dah juga. Terawih ada orang surah ni renggeh dah. Malam ada di satu tempat tu, tak boleh sebut dah. Tinggal dua soh. Mula-mula minggu lepas saya pergi, ada empat soh lebih. Kita punyalah semangat bagi semangat. Ingatkan kata, kalau kita tengok di masjid tu, Tok Imam kata kita ni kena tambah dua bangunan ni, malam pertama. Kena beli kapet baru lah, sebab orang sampai luar. Tapi minggu ni, mari tengok, baru nak masuk pada kita fasa yang kedua, nak habis dah fasa yang kedua ni, orang mula tak duduk. Tinggallah kok orang kok peceh-peceh. Masuk ada jawatan kuasa saja, kok tinggal. Sebab tu kita sabit pada keberkatan dalam bulan nuzul Al-Quran ni, bulan turunnya pada Ramadan, turunnya Al-Quran. Ada ulama kata turun pada 24 Ramadan. Maka sebahagian daripada mereka yang lebih kuat berpendapatnya turun pada 17 Ramadan. Turun secara sekaligus daripada Lauhul Mahfuz sehingga langit, turun ke langit. Daripada langit itulah turunnya kepada Nabi SAW secara beransur-ansur. Sedikit demi sedikit. Suatu apa yang Allah Ta'ala buat disebutkan oleh ulama. Antaranya Syekh Abdullah Al-Hadad Al-Alawiyah. Dia kata, di antara keistimewaan Quran berbanding dengan kitab-kitab lain,
Allah Ta'ala menurunkan penceritaan Al-Quran itu sesuai dengan perkara yang berlaku ketika mana watak yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan watak yang berada dalam Al-Quran itu ia berkekalan sehinggalah ia relevan sampailah hari akhir kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan ia satu-satunya Al-Quran lah satu-satunya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi daripada mukjizat yang ada pada nabi-nabi lain. Sebab tu nak tengok lebih tak lebih Quran tuan-tuan, tengoklah tak kala kita tengok orang sakit. Dan saya ni sukalah relate dengan perkara kalau jenis sakit sebab kerja saya ni memang terlibat dengan mistik kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ada seorang sakit saya, nak cerita ni nak cerita kelebihan Al-Quran. Dia sakit tak boleh tidur sepanjang lebih kurang 3 bulan. 3 bulan dia tak boleh tidur. Dia pergi jumpa doktor di klinik, lepas tu pergi hospital, lepas pergi hospital kerajaan, pergi hospital swasta. Nah, jadi dia ngadu lah. Dia cerita, saya ni payah nak tidur. Saya kata senang je. Nak tidur ni. Kalau dah makan ubat hospital tak boleh, makan ubat doktor bagi tak boleh, maka cara nak tidur senang. Saya kata, pertama, Kak cuba buat 3 perkara ni dulu. Kalau buat 3 perkara ni tak jadi, baru saya pergi rumah. Saya kata, barulah mari ngadap kita jumpa. Kata, buat kenapa? Saya kata, pertama, setiap kali nak tidur, beristighfar kepada Allah Ta'ala paling kurang 1,000 kali. Kalau kita dengar depan-depan ni, nampak muka kedua, Allah ingat 100,000. Nah, Rabi'atul Adawiyah istighfar 70,000. Selawat Nabi 70,000. Nah, nama disebut di antara bidadari syurga. Dah kita dengar 1,000 tu, kedu dah dari-dari. Kedu dah muka rasa. Allah dah nak berok gitu, dengar 1,000 istighfar. Nah, yang kedua saya kata selawat pada Nabi SAW 1,000 kali. Nah, yang ketiga saya kata selepas habis selawat pada Nabi, bacalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim 1,000 kali. Maka dia buat. Ni orang sakit. Orang sakit mudah dia buat. Kita ni sebab tak sakit jadi kita buat lebih kurang ni. Kadang-kadang. Nah, orang aja amalan dia pun kita buat dah sebab Tuhan dah uji kita dengan sakit. Tapi kalau dah sakit tuan-tuan muslimin muslimat, benda orang aja, benda yang kita dengar lah kita nak buat sebab kita nak baik. Jadi malam pertama dia buat. Tak dah habis. Tak dah habis. Dia kata, ustaz, saya tak dah pergi selawat, tak dah benda istighfar saja dia kata. Istighfar saja, saya kata makcik istighfar dengan niat nak minta ampun pada Allah, sesungguhnya aku ngaku aku banyak dosa. Kambuh pada Allah Ta'ala minta dalam doa, ngaku aku dosa banyak. Saya kata, ngaku dosa banyak, maka istighfar. Dia kata, tak dah habis 1,000 ustaz, dah molek 100 lebih je. Makcik nguak dah. Ada molek masuk pergi ke 500, dia kata tak tahu siapa 500 ke dok tertidur. Mana nak kabur lebihnya. Sebelum ni makan ubat tak boleh tidur. Makan ubat tak boleh tidur lagi. Tapi baru suruh istighfar boleh tidur dah. Sebab apa boleh tidur? Syaitan ni suka bila kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita mengamalkan zikir-zikir. Syaitan ni ia tahu dah, kita tua dah. Kita nak semayang, kita tak boleh semayang, payah dia nak alang. Dia akan buat kita lalai dalam solat. Dia akan buat kita ni lara dalam semayang kita. Lara sama ada dari sudut kita semayang lambat atau kita semayang kot tapi pala tak duduk lain. Ni banyak perkara yang berlaku. Dan ada juga, tuan-tuan muslimin muslimat, ada orang nak kabur hebat Al-Quran ni. Dia bawa satu air zam-zam. Dia kata tubuh dia biasa panas seumur. Panas. Waktu asar panas. Waktu maghrib panas. Dan tengah malam dia kata dia akan berada berasa kepala dia tu macam kena cocok kepala. Macam kena cocok dengan besi atas top kepala. Itu saya nak sebut kelebihan. Maka dia bawa satu botol air zam-zam. Maka kita baca ayat-ayat Al-Quran. Bila baca ayat-ayat Al-Quran, bila dia minum tu muslimin, muslimat, guru-guru sekalian, lepas dia minum, mutuh. Ni nak kabur kita ni. Wasyifa'u lima fizur wa nuziru minal Qur'an lima huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Al-Quran tu merupakan
memberi rahmat dan penyembuh bagi orang yang sakit. Sebab tu pada kita, bila dengar Al-Quran, nak jadikan dia sebagai ubat, kita kena biasakan pada kita beramal dengan Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan, orang suka sebut khatam. Nah, khatam Al-Quran. Khatam pula tak wajib pada kita khatam 2-3 kali sehari. Yang lebih pada kita beramal dengan Al-Quran, bacalah sehinggalah kita mampu untuk khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Nah, ajar pada diri kita biar kita boleh baca. Walaupun kita baca tak banyak, tapi biarlah sentiasa kita baca dengan Al-Quran. Orang bagi mana-mana ibu-ibu, ni cikgu-cikgu, puan, kita ada anak. Terutama anak kita yang belum balik. Terutama anak-anak yang belum balik. Belum balik, mudah jiwa dia masih lembut. Kalau kita nak bagi dia jiwa lembut, maka bila kita bangun waktu pagi, selepas pada waktu subuh, kita semayang subuh dululah. Jangan bangun pukul 8, subuh gajah dia panggil. Bangun, lepas kita solat subuh, bacalah Yasin. Surah Yasin sekali, lepas tu bacalah Al-Insyirah. Baca Al-Insyirah 21 kali. Baca pada air masuk tak apa dah. Tak ambuh air kawai pun tak apa. Jangan baca pada air cor sudah. Jangan baca pada air cor sudah. Baca pada air. Bagi orang yang belum balik. Anak-anak yang belum balik. Sebab apa saya sebut gitu? Sebab kata guru saya, bila budak belum balik, dia tak tanggung dosa. Bila dia tak tanggung dosa, bila kita bagi ayat-ayat yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran pada dia, maka dia mudah nak meresap dalam jiwa dia, tak kala bila kita nak beri nasihat, kita nak didik, kita nak ajar dia. Apatah lagi muslimin, muslimat rahimahullah, kalaulah pada kalanya dia ni, cikgu tu, anak tu merupakan orang-orang yang kita nampak dah. Daripada kecil umur dia, pada umur 6 tahun sehingga umur dia 10 tahun, kita nampak dah dia ni bukan dia. Nampak sikit dia ni, orang kata agresif. Nampak dia ni agresif, lebih-lebih lagi lah kita kena beramal. Buat tiap-tiap pagi. Kalau tak boleh tiap-tiap pagi, buatlah pada waktu hari Jumaat. Bersabit berkat pada hari Jumaat. Ada seorang makcik, dia selalu bila mana kita pergi kuliah, dia bawa air dalam botol. Letak air dalam botol, dia akan bawa tunggu tepi tangga. Bila tunggu tepi tangga, dia akan hitam. Bila saya habis, dia kata, "Ustaz, minta tolong kau." Dia kata, "Minta tolong kau ambil ni." Dia kata, dia ada 3 orang, anak lelaki dia, semuanya doktor tidak diiktiraf. 3 orang anak lelaki. Dan baru meninggal tahun lepas seorang. Kena penyakit HIV. Meninggal dunia seorang. Tinggal 2 orang. Maka dia ni, makcik ni, dia kematian suami. Tapi Alhamdulillah, setiap hari dia sentiasa ada di masjid. Sebab dia kata, kita nak agakkan anak doa kita, "Ustaz, barangkali dok dah, sebab 2 orang ada saya yang tinggal ni," dia kata, "dia tak nampak gambar untuk beri tolong dia." Maka dia kata setiap mana-mana pengkuliah mari, dia tak kira lah ustaz tu pandai berubat tak pandai berubat pun, dia kata, "Saya akan bawa air untuk supaya ustaz tu japi pada anak dia, bagi anak dia minum setiap hari sepanjang dah hampir 3 tahun. Jadi pada bulan Ramadan yang lepas, tahun lepas, bila dia jumpa saya, kata, "Makcik, gini. Sebenarnya doa makcik melebihi doa-doa kami ni, para asatizah ni, ustaz. Walaupun ustaz-ustaz pun, doa seorang ibu pada seorang anak lebih besar daripada doa kedua daripada doa ustaz. Bahkan kata Nabi, melebihi juga doa daripada para wali kepada seorang orang lelaki." Nah, walaupun dia wali sekalipun, doa seorang ibu lebih besar daripada doa dia. Saya kata, "Makcik, setiap bangun waktu pagi, tadahlah air hujan, kalau hujan, di antara 3 waktu malam yang paling besar, kalau kita nak supaya ambil air hujan sebagai air penamu, pertama hari Isnin, yang kedua hari Selasa, yang ketiga hari Khamis, selepas waktu Maghrib." Selepas waktu Maghrib,
Dia satu lagi, jangan tak ada hari hujan bocor atap, kali sekali ngelipah ngetikuh masuk dalam. Dia kena tak ada air di tengah-tengah ataupun letak di atas letak di atas-atas yang tidak ada halangan ke mana-mana, biar direct daripada atas air tu. Maka saya kata makcik, buatlah air tu dan ambillah air tadah di waktu malam ataupun lepas pada sembahyang subuh, makcik baca tiga perkara. Nah, dan air ni, cikgu-cikgu sekalian, saya pernah buat di sekolah menengah Belara oleh Tengganu. Masa program bersama dengan 40 orang pelajar bermasalah. Pelajar bermasalah. Bukan dia jahat. Pelajar yang nakal dia panggil. Nakal dan sebetulnya jahat. Kita buat, kita minta cikgu dia. Ada 40 orang, kita bagi air dia, minum dengan air air hujan. Api air hujan tu, jangan tak ada pucat tak, saya rayak awal-awal. Cikgu kan kalau ada ramai-ramai ni buat, dia kata, dia kata, ustaz ni ajar ni habis ya, ada keracunan anak urik kita. Jangan tak ada bucu atak deh. Kena tak ada atak. Jangan bagi ada halangan. Takut ada masuk-masuk benda lain. Saya buat di sekolah tersebut. Kita buat ru'yah. Dan kita buatlah. Masa tu ada camp. Kita buat 3 hari tak silap. Saya tahun 2018. Buat. Pada malam tu kita munajat. Kita buat dan kita bacalah lepas pada sembahyang subuh. Saya ajak 2-3 orang cikgu, termasuk adalah anak murid kita, anak murid kita. Kita baca Yasin dan kita baca Alam Nasrah 40 kali. Kalau ada orang yang ada penyakit misteri dalam badan dia, ambillah air hujan, bacalah Alam Nasrah 40 kali. Tapi jangan tinggal surah Yasin. Baca surah Yasin, Alam Nasrah 40 kali dan bacalah Qul a'udzu birabbin nas 21 kali. Lepas baca 21 kali itu, tiup pada air dan bagilah air itu pada anak minum ataupun pada anak murid kita minum. Nah, maka dia buat, saya buatlah dengan izin Allah Taala. Walaupun tak semua kali, alhamdulillah lah, daripada 40 orang tu dikabulkannya, adalah beberapa orang daripada mereka, hok puang jadi jururawat, hok lelaki ada jadi askar, hok jadi polis. Sebab sampai sekarang pun masih lagi berhubung dengan kita. Sebab tu guru-guru sekalian, satu pada pesanan pada hati saya, sabit pada Al-Quran, bila kita jadi cikgu, bila kita jadi pendidik, kita kena kuat dengan Al-Quran. Kita kena kuat dengan Al-Quran. Sebab apa kita kena kuat dengan Al-Quran? Daripada mana kita mampu sabar? Kita mampu sabar ni apabila Allah bagi rahmat pada hati kita, tenang daripada segala masalah. Sebab saya dulu ada seorang cikgu meninggal dah. Dia orang Kedah. Cikgu saya ni, kok mana pun anak murid dia nakal, kok mana pun anak murid dia buah, tapi mulut dia payuh nak tubik perkataan-perkataan yang tidak baik. Sehinggalah kami ni, hok nakal-nakal ni, jadi pelik. Sehingga dia usap kepala, dia tegur bila dia kabur sesuatu benda. Kalau cikgu lain rotang, tak ada hal lagi. Tapi bila dia ni, dia tegur saja, kita pun berasa sejuk hati. Kita berasa tak ada nak marah. Sehinggalah sebelum dia peceng, sekolah yang dia pergi tu, di sekolah SMKTIZ. Tak silap saya lah. Ada program situ, saya jumpa dengan dia. Saya tanya dia, apa rahsia? Dia kata, saya satu je rahsia. Dia kata, pertama saya banyak baca Quran. Bila saya rasa sedih, saya rasa serabut, saya akan baca Quran. Begitu juga kita. Dia kata dalam kelebihan yang dia buat semua, dia biasa ucap selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni kadang-kadang kita perasan dah, tapi cuma kita tak teringin nak buat. Seumpama orang ada tahu, cuma dia tak nampak kelebihan. Maka kita sabit nak cerita bahasa Al-Quran ni, banyaklah kebaikan-kebaikan yang boleh kita ambil daripada apa yang ada. Sebab tu saya selalu ajar. Isteri saya pun cikgu juga. Saya kata setiap kali nak masuk, sebelum kita nak masuk sekolah, nak masuk kelas, kita nak suruh anak murid kita, bila dia pandang kita ni sejuk hati dia. Sejuk hati lagu mana? Sejuk hati untuk dengar kata. Guru-guru sekalian,
lepas setiap kali solat, tadah tangan, baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada anak, kita anak kecil, amallah. Masa dia tengah tidur, baca qul a'udzu birabbin nas sebelah kali, tiup dekat hubung-hubung dia tanpa dia sedar. Buatlah tiap-tiap malam. Nah, insya-Allah Allah akan bagi hati dia lembut. Begitu juga dengan anak murid kita. Nah, bacalah sungguh-sungguh. Belum kita masuk kelas tu, duduk kat meja tu, japi pergi kanan. Baca Pak Azminah, pu. Niat pada anak murid kita yang dalam kelas tu, kita nampak liur sikit, nampak nakal sikit tu, kita niat khosak atas dia, ya Allah, muka sabit baca Al-Quran, aku baca surah Anah ni, ya Allah, biar bila dia tengok aku, bila aku cakap dengan dia, sejuk hati dia untuk dengar kata aku. Kita minta gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Amalan tersebut, saya pergi jumpa dengan seorang hamba Allah, duduk di Kuala Nerang Kedah antara orang soleh. Dia ajar pada saya, dia kata sebutlah pada amalan tersebut. Buat tiap-tiap hari supaya Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan. Nah, pertamanya, semoga kita tidak, wajah kita ini tidak mendatangkan fitnah pada orang. Sebab itu lain kedua yang seterusnya, muslimin muslimat, bagi setelah kita nak sabit pada Al-Quran ni, dia memang menjadi peneman kita yang setia. Kegi bila kita mati, amalan lain semuanya tembur belaka. Malaikat mari, dia hambat habis amalan lain. Amalan Al-Quran ni, dia mari pada tiga tempat. Kalau kita biasa beramal dengan Al-Quran, kata Habib Umar Al-Hafiz. Pertama, kemuliaan dia akan datang pada kita ketika mana kita ada masalah. Bila kita ada masalah, kita akan rasa tenang. Sebab sebelum kita ada masalah, kita telah duduk rapat dengan Al-Quran. Kita biasa baca dah. Kita biasa tadabbur dah. Kita biasa memahami makna dah. Kita biasa beramal dah dengan isi kandung Al-Quran. Yang kedua, dia akan datang pada kita ketika mana kita sakit, yang tak kala sakit tidak mampu dikawal oleh akal. Akal kita tak mampu nak tanggung kesakitan. Saya banyak ziarah orang. Orang yang separa mati, orang yang sedang nazak. Kita tengok mengaruk, cakap dan sebagainya, na'udzubillah. Moga perkara itu tidak terjadi pada kita. Dan baru-baru ini saya tengok ada seorang makcik, duduk di kemasjid. Meninggal dah lah. Dia ni bukanlah orang soleh, bukan ada gelaran ustazah dan apa semua. Semua dia ni ngajar ngaji. Dulunya dia ngajar ngaji. Tapi Allah uji dia sebelum dia mati, sakit terlantar. Sakit terlantar. Tapi dalam keadaan nyanyuk dia tu, bila kita pergi tengok dia ni, kita baca Al-Quran tu, dia boleh sambung ayat yang saya baca. Masa kita tengok ru'yah dia, kita bacalah ayat-ayat Al-Quran. Habis kita baca, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Bila kita baca, saya baca, saya berhenti sebab saya tengok bibir dia bergerak. Bila tengok bibir dia bergerak, saya perhati rapat-rapat dengan dia. Rupanya dia sambung ayat yang saya baca. Nah, maka bila kita panggil anak dia, tanya, dia kata, siapa ni makcik ni buat berapa dulu? Dia kata, mak dia dulu ni, tok dia dulu ni, ngajar budak-budak kecil, budak-budak sekolah rendah, ngaji Al-Quran, mari dumuh. Dah ambil upah. Allah uji dia sakit, tapi benda lain dia tinggal belaka. Semayang tak ingat, apa tak ingat. Tapi Al-Quran dia tak lupa. Itu gok kita muslimi muslimat, guru-guru sekalian. Kalau kita berdampingan dengan Al-Quran masa kita sihat, Al-Quran lah akan jaga kita ketika mana kita sakit. Dahlah dia jaga kita sakit, dia akan menghentikan fitnah di atas dunia pada kita saat kala kita menghadapi sakaratul maut. Bila menghadapi seseorang itu sakaratul maut, malaikat mari dengan muka yang begitu bengih. Malaikat maut mari dengan muka yang begitu bengih, yang cukup marah, yang cukup bekeng mari. Tapi tak kala dia sapa saja di hujung kepala si mati, hak bakal jadi jenazah ni, maka dia akan dihalangi oleh satu makhluk yang begitu comel. Yang mari duduk kanan. Bila malaikat pergi kat kepala, mari kat kepala. Malaikat pergi duduk kat kaki, sapa kat kaki. Bila malaikat mari kat kanan, mari kat kanan. Sehingga malaikat beritahu Jibril, sesungguhnya aku tak boleh nak cabut nyawa si fulan, si fulan ni. Jibril kata, bapa tak boleh cabut? Sebab dia kata ada satu makhluk tu dia ganggu kerja aku. Dia cukup-cukup jaga tubuh si mati ni. Maka kata Jibril, itulah Al-Quran Al-Karim. Yang menjadi amalan-pengamalan kehidupan bagi si mati.
orang yang bakal mati meninggal dunia. Sehingga Jibril beritahu kepada kalam Al-Quran yang berupa menjadi makhluk yang baik, dia kata sesungguhnya berilah peluang kepada malaikat ni untuk buat kerja dia. Dia tidak akan buat apa-apa pun. Dia cuma melaksanakan tugas dia nak cabut nyamuk. Nah, nak cerita pada kita muslimin semua guru-guru sekalian, sampai sebegitu rupa Al-Quran akan jaga kita. Al-Quran akan jaga kita. Sehingga menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut ni satu perkara yang tidak boleh diceritakan. Sebab tidak ada orang pun pernah mengalami pengalaman. Melainkan orang yang berpengalaman tu mati tu. Sakaratul maut ni tak boleh cerita. Saya dulu masa nak adab mati dulu, Allah sedih. Mana ada? Nah, sebab kok menghadapi sakaratul maut, lepas tu dia mati. Dia duduk di alam barzah. Dia tak boleh cerita kita. Cuma kita ambil cerita-cerita apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pada kita, pada dunia hari ni muslimi muslimat nak berjaya duduk dengan Al-Quran. Walaupun kita guru, tidak seumpamanya anak kita akan jadi guru. Tapi kalau kita jadi guru, tapi kita guru, kita dengar Al-Quran, insyaAllah. Walaupun anak kita tak jadi cikgu, tapi anak kita akan menjadi orang yang cemerlang. Bila tak kala kita sebagai ibu bapa, kita duduk dengan naskah Al-Quran. Saya ada 3 orang, anak saudara saya. 3 orang. PMR tak ada, UPSR tak ada, SPM tak ada. Tapi tiga-tiga ni mula-mula anak dia, anak saudara saya yang sulung, lepas tu diikuti oleh adik dia 2 orang, duduk di tahfiz. Duduk di tahfiz, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Sehingga kan adalah kalangan-kalangan kita, orang tanya, dah kalau ngapa Quran, SPM tak ada, STP tak ada, kayak gini nak kerja benda lah. Perkataan itu tengiang-ngiang di telinga. Tapi hari ini tuan-tuan, dengan izin Allah, habis daripada duduk pondok, balik rumah, buah dah duduk pondok, maka pergi kerja. Pergi kerja dengan tukang. Tukang buat mah. Tukang buat mah, repair mah, macam di workshop lah. Maka anak saudara saya yang sulung ni, dia kerja situ. Sehinggalah hari ini tuan-tuan dah 3 tahun. Dia buka kedai emas dan tukang emas. Jadi tukang emas di kedai sendiri. Kedai dia ada di cabang 3. Bukan promok tu, kabur. Tapi kalau ada-ada nak cuci gelang, nak duduk dekat-dekat boleh lagi. Nama kedai dia Faiz Gun. Duduk dekat cabang 3, Kuala Terengganu. 3 orang beradik ni tak ada apa-apa. SPM tak ada, PMR tak ada, apa tak ada. Tapi cuma hafal Al-Quran. Dengan izin Allah, Allah bagi kelebihan sikit pada dia. Belajar buat mah sehingga Allah izin. Dia di antara barang-barang yang kreatif dalam buat gubahan mah ni. Allah bagi sehingga Alhamdulillah boleh buka kedai sendiri. Hari ni tuan-tuan, 3 orang ni pula jadi role model kepada sepupu-sepupu dia yang lain. Jadi role model pada sepupu-sepupu yang lain. Sedangkan ada sepupu-sepupu dia, kau habis belajar dah. Tapi kerja tetap tak boleh lagi. Bukan kita nak kata jangan sekolah. Bukan kita nak kabur jangan. Apa tak? Nak kabur lebihnya orang yang menjaga Al-Quran. Sebab rezeki kita Allah yang tentukan. Seumpama seorang rakyat, dia puja raja, maka raja kata, mu nak kenapa? Tak? Duk jek-jek raja semua, raja tanya pun nak tanah, beri tanah. Kita dengan Allah Ta'ala, belang-belang kita tak syukur pada Allah, pun Allah bagi rezeki lagi. Belang-belang kita semayang lambat pun, boleh-boleh ada, siapa masa naik pakat, naik gaji. Tak? Siapa masa tukar kereta baru. Siapa masa sambung dapur. Siapa masa kita buat wakah depan rumah, nak kabur pitih kita Tuhan bagi lebih. Walaupun ibadat kita tak seberapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu muslimi muslimat guru-guru sekalian, satu lagi benda kita yang kita kena jaga dalam diri kita ni, berkat nak ambil Ramadan, bagi guru-guru lelaki, kita jagalah solat tarawih berjemaah. Sebab afdolnya tarawih ni secara berjemaah. Dalam mazhab kita, afdol solat tarawih ni secara berjemaah. Nak buat 8, nak buat 20, jangan paloh waktu. Waktu atas ikhlas masing-masing. Atas ikhlas masing-masing. Cumanya kalaulah kita rasa ada orang tu dia tak mampu nak khatam Quran, biarlah dia boleh baca Al-Quran. Jangan sampai kita ni Tuhan tarik 3 perkara dalam kat kali
Allah bagi kita sihat, Tuhan tarik pada kita tiga perkara yang kita tak sedar. Pertama, bila umur cecah 40, Allah tarik keberkatan umur kita sehingga kita tak mampu nak jaga solat secara tetap dan berjemaah. Ada orang umur 40 sehingga 45 masih lagi tak pergi masjid surah ada. Tak dapat seruang. Kata Imam Syafi'i, tak kala telah umur mencecah 40 tapi masih lagi engkau bertabiat seumpama engkau berumur 20 tahun, maka engkau berada dalam persimpangan kerugian yang amat sangat. Umur 40 dah, tabiat tak berubah lagi. Tabiat malas sembahyang tak jaga lagi dan sebagainya. Itu merupakan satu kerugian yang besar bagi kita muslim-muslimat. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Saki baki daripada Ramadan, gandakanlah pada kita dengan solat secara berjemaah. Kalau tak boleh pergi masjid, solatlah di rumah. Kalau ada anak, ajarlah, didiklah dia supaya dia boleh menjadi imam bagi kita. Bagi imam, bagi ibu ataupun ayah dia sendiri. Bagi didik dia dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anak didik kita. Dengan sekolah dan sebagainya. Satu keumpamaan yang paling penting dalam kehidupan kita, Al-Quranul Karim. Tak kala bila kita duduk di alam barzah, datang muka dan nakir pula, nak ganggu pada kita, na'udzubillah, pada tak kala itu, Al-Quran akan temang pada kita. Al-Quran mari temang kita pula. Duduk sampai di situ, dia sembang dengan kita, dia akan jaga kita. Sehinggalah muka nakir kata, aku nak tanya soalan, tak boleh. Sibuk mu duduk tanya, mu duduk kacau. Al-Quran kata, boleh mu nak tanya, tapi mu jangan buat lebih kurang. Mu jangan kacau dia. Mu jangan pukul dia. Jangan seksa dia. Sesungguhnya benar bagi dia adalah sahabat bagi aku. Kita mati, kereta tak bawa balik, rumah tak bawa balik, isteri tak ikut, suami tak ikut, orang sedih pada kita pun malam pertama, malam kedua, ketiga, ketujuh, sampai malam 10. Kalau orang ingat pada malam 100. Kalau ingat, kalau tak ingat, taklah, tak ada benda. Batulah muslimin muslimat rahimahullah. Saya pesan pada diri saya sendiri dan juga saya pesan pada muslimin muslimat guru-guru sekalian. Pahala guru-gurulah banyak-banyak pahala jago-jago ni. Belabel ke budak-budak pagi sampai petang tu pahala saja. Dengan syarat kita buat tu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Layan kena anak orang. Bila kita jaga anak kita, anak orang, maka Allah akan hadirkan orang lain untuk jaga pula anak kita. Bila buat anak orang macam anak kita, insya-Allah bila cikgu-cikgu atau anak cikgu ke sekolah lain pun, orang Allah akan bagi rahmat pada guru untuk buat anak cikgu tu macam anak dia juga. Ini pesanan guru saya. Pesanan cikgu saya. Memang dia sebut gitu. Dia kata, bila kita buat molek kerana orang, maka Allah akan hantar orang lain untuk buat molek pada anak. Lepas tu bila kita buat kerana Allah, sabit pada kita nak ambil berkat pada bulan Ramadan, pada jatuh pada hari ini pula, 17 Ramadan, kita minta pada Allah sungguh-sungguh, semoga Allah beri kebaikan pada kita dunia akhirat. Saya rasa setakat tu dululah perkongsian saya untuk diri saya yang bercakap dan kepada guru-guru yang saya hormati, yang saya sanjungi sekalian. Saya minta maaf, saya berkongsi cerita, saya berkongsi percakapan, tidak ada niat lain, tidak bukan, melainkan saya bercakap untuk kita ajak diri saya sendiri dan tuan-tuan guru-guru sekalian, semoga kita menjadi mengambil berkat pada 17 Ramadan ni untuk jadi lebih baik daripada semalam, untuk Ramadan ini, supaya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan insyaAllah, moga-moga kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Barakallah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Dan terima kasih kepada Ustaz Taufik atas perkongsian ilmu tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu dapatlah kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Kita cuba amalkan apa yang disampaikan Ustaz untuk kita memperkasakan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Kerana semuanya yang tak beritahu, semuanya Al-Quran ini merupakan peguam bela kepada kehidupan kita yang akan datang juga di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Sekali lagi, Ustaz. Kalau ada soalan, boleh, Ustaz. Kalau ada nak tanya soalan tu, boleh tanya. Kita bagi masa dalam 10 minit ke untuk jawab soalan berkaitan dengan Al-Quran.
Cikgu Anwar macam nak nak ada soalan tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau soalan bukan berkaitan Al-Quran, Nachi tak? Ah, boleh. Tanya pengurusi lah. Tak, nak tanya. Sebab tadi tengok, apa ni, pagi tadi ada anak saudara share TikTok pasal puasa. Okay. Puasa, dia kata puasa dia tak boleh lebih dari 30. Maknanya maksimum 30. Lepas tu, kalau ikut mak saya, dia pergi umrah baru ni. Kan dia sampai-sampai okay. Sana, dia dah puasa awal sehari. Lepas tu dia balik sini. Dia balik sini, kira dia terlebih puasa lah kan kalau ikut kita ikutnya kan nak. Sebab dia betul. Lepas tu kira hari last kita puasa tu, kalau kita bilang, rasanya bilang tadi kita 30. Kalau dia puasa juga jadi 31. Lepas tu kira guana start? Ada jawapan tu saya baru dapat daripada Ustaz Tok Guru Pondok berkenaan dengan perkara tersebut. Dulu dia awal-awal Ramadan itu dia timbul dah tu zaman masa Ustaz Don ada kuliah TikTok Ustaz Don. Oleh kerana dia pada tu yang paling tepatnya dia ikut pada tepat mustahting. Tepat ikut pada dia mustahting, contoh dia Malaysia, dia maka dia ikut uruf di Malaysia. Ikut uruf di Malaysia, pada ada kata dia pendapat, ada pertama orang pendapat selagi tu kata dia tak perlu berpuasa dah, tapi dia tak boleh makan. Tapi yang satu laginya, dia ikut uruf di Malaysia ni, maka pada hari tu juga dia kena puasa macam biasa. Dia ada detail tu, nanti saya kongsi share kepada Ustaz Asri. Saya pun baik tu, saya tengok sepintas lalu je. Saya tengok baru 2-3 hari lepas, saya tengok sepintas lalu jawapan tu. Nanti saya share balik ke Ustaz Asri, untuk Ustaz Asri share balik dalam dalam grup. Jawapan tu detail insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kalau lain, orang kata puasa ni dah salah lah sebab mula puasa ni. Ada lah. Ada soalan? Ha? Ada lah. Minyak tu tak? Malu eh tu. Haa tu lah. Nak dapat muka malu kot nak jadi ni. Jadi walaupun bagaimanapun, terima kasih sekali lagi lah kepada Ustaz. Dapat soalan tak ada tu. Mungkin tak, tak, kita tak berita awal ni kot. Kalau berita awal ada sesi soal jawab, mungkin banyak soalan siapa ni dalam chat ni. Sebab tu saya berhenti awal sikit tu, takut ada soal jawab. Tak ada soalan, tu lah. Saya pun lupa nak maklum dalam chat ni lah. Kalau ada malu boleh soal dalam chat ni. Tapi walaupun tak apa sah. Jadi sekali lagi lah majlis merakamkan jutaan. Terima kasih lah kepada Ustaz kalau sudi pada pagi ini dalam perkongsian ilmu pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Dan kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita. Istiqamahkan kita pertama ialah untuk kita terus mendaulatkan Al-Quran dalam kehidupan, kerana dengan Al-Quran ini banyak banyak sangat kelebihan. Akan Allah SWT mengetahui berita bahawa Al-Quran ini merupakan satu mukjizat. Bila sebut mukjizat ni memang tak akan sampai pada akal fikiran kita untuk fikir apa yang ada dalam Al-Quran. Yang paling penting ialah kita amalkan dalam kehidupan, dan memang dalam kehidupan saya sendiri pun dan saya memangnya khusus dalam Quran ni. Maksudnya option dalam kelas main Al-Quran memang kerja saya ini mengajar Quran. Jadi pada diri saya pun memang banyak Allah SWT memberi orang kata istimewaan lah bila kita berdamping dengan Al-Quran ni. Benda yang kadang-kadang kita tak sangka kita dapat, kita dapat. Jadi utama kita lah. Tapi cuba kita amalkan dalam kehidupan dan istiqomahkan apa yang Allah SWT janjikan untuk kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita kongsi dengan Al-Quran ini. Jadi kita jadikan amalan membaca Al-Quran ini menjadi satu kebiasaan kehidupan. InsyaAllah kehidupan kita akan rasa kemanisan.
kemanisan yang Allah SWT beritahu boleh kita buka asal ini, insyaAllah. Jadi sahajalah saya rasa perkongsian pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan semua para guru bagi perusahaan yang memberi sokongan kepada kami, bahagian Bina Insan Bumi juga, Bina Insan, unit Bina Insan, dan juga pelajar-pelajar yang menonton hari ini melalui YouTube, streaming dan sebagainya, dan ilmu yang ada pada pagi ini yang Ustaz kongsi pada pagi ini, share-share lah kepada kawan-kawan, kerana balik wa'ani walau ayat, walaupun satu ayat kita dapat, kita kongsi, dan itulah merupakan sekat jariah kita di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi saja, untuk ada nak kongsi apa-apa tu? Tak ada Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Taufik. Terima kasih kepada semua guru-guru yang mengikuti ceramah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sekian, terima kasih. Okay, jadi sajalah untuk renungan pagi ini. Semoga di lain masa boleh kita berkongsi ilmu lagi, insyaAllah, secara muka ataupun secara maya, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.